Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya, Hakim Rahman. Seperti biasa, kami akan mulakan Buletin Awani jam ini dengan bawakan laporan lintas langsung ataupun laporan langsung berkenaan dengan persidangan Dewan Rakyat hari ini yang dijangka antara lain memberi tumpuan terhadap allowance ataupun bantuan kepada penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga kesan pemansuhan PT3. Tapi sebelum kita nak ke Dewan Rakyat, kita akan bersama dengan rakan setugas Faris Azman yang difahamkan Faris kini berada di Masjid Saidina Umar Al-Khattab untuk solat jenazah bekas Menteri Besar Selangor Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim yang meninggal dunia malam tadi. Dan difahamkan ketika ini, visual yang anda saksikan ketika ini adalah ketika solat jenazah sedang berlangsung. Ini adalah visual langsung ketika ini di Masjid Saidina Umar Al-Khattab di Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Dan difahamkan sebaik saja selesai solat jenazah pada jam 10 pagi ketika ini, hadirin diberi peluang untuk memberikan penghormatan terakhir untuk ziarah di Masjid Negeri Selangor antara jam 11 pagi hingga jam 1 petang, dan kemudian dijangkakan jenazah akan dikebumikan di makam di Raja Shah Alam sekitar jam 2 petang nanti. Dan kami akan mendapatkan butiran lanjut berhubung dengan solat jenazah ini dan juga urusan perjalanan terakhir Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim yang akan dibawakan oleh rakan setugas kami Faris Azman sebentar saja lagi. Yang hadir dan tiada di antara kami, yang besar dan kecil di antara kami, yang lelaki dan perempuan di antara kami, sekiranya kau menentukan antara kami kelak, orang-orang